Ini bumbunya ya bos. Ini sate padang ya. Ini berarti ini daging udah mateng ya? Udah mateng, tinggal dibakar sebentar aja. Oh, nah ini bumbunya. Ini bumbu apa ini ya? Bahannya Pak. Itu juga anu apa Mas? Apa ini? Kacang juga. Kacang, bumbu kacang. Kacangnya sedikit. Oh, gitu. Tapi full kacang. Kalau full kacang Mas sate. Oh, sate mudara. Campur apa gitu? Apa? Campurnya apa berarti? Itu bumbu rahasia, Pak. Oh, bumbu rahasia. Nah, ini menunya ini ya? Iya, menunya itu. Oh. Nasi padang. Iki urung buka gemolong, iki lagi gemolong tok ya, urung buka cabang ya, Bos. Sate padang ayam, sate padang. Ada sapi juga ya? Gimana? Ada sapi juga ya? Ada sapi. Harga mulai 10.000. Ada di posisi di Gemolong dan sekitarnya ada kuliner yang namanya Sate Padang. Nah, buka jam 4 sampai jam 10 malam. Ya dekat Cahaya Ilmu ya. Dekat dengan Minang Raya juga. Sate Padang yang khas Padang tentunya. Menjadi referensi sendiri bagi teman-teman semuanya yang mau mencoba menjajakan lidah kuliner. Ada di kawasan Gemolong dan sekitarnya, kota yang tidak pernah mati dengan warna-warni kuliner, kota transisi yang menjadi sorotan publik karena kota ini di Sragen Barat, tetapi tingkat kemajuannya sangat tinggi, termasuk kuliner. Di depan kita ada Minang Raya, kemudian sampingnya ada apa itu ayam goreng Bandung. Dan di depan ada bakmi Cipto Rasa. Iya, maksudnya bahwa di sini full kuliner di malam hari, siang hari, kota Gemolong ya makin kinclong dengan aneka wisata kuliner. Hari ini memang kebetulan sate padang yang ada di wilayah Gemolong dan sekitarnya. Semoga menjadi referensi bagi kita semuanya, khususnya pecinta kuliner. Sekedar referensi di Gemolong sangat mantul. Assalamualaikum.